Halo guys, Verel Bramasta blak-blakan idamkan istri seperti Nagita Slavina. Raffi Ahmad langsung begini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina memang dikenal sebagai sosok istri solehah yang selalu taat dan sabar menghadapi suaminya. Selain baik dan penurut, Nagita Slavina juga cantik, pintar, dan berkelas. Karena hal itulah yang membuat banyak pria mengidam-idamkan sosok istri seperti istri Raffi Ahmad tersebut. Apalagi, meski kerap diterpa gosip tak sedap perihal suaminya yang kerap selingkuh, namun Nagita Slavina tak pernah sekalipun membuka aib rumah tangganya di depan umum. Selain Vicky Prasetyo yang pernah blak-blakan sebut Nagita adalah istri idamannya, ternyata Verel Bramasta juga sempat mengungkap jika ia ingin memiliki istri seperti Mama Rafathar dan Rayanza itu. Hal ini diungkap Verel dalam beberapa kesempatan, salah satunya adalah tayangan Oke Boss pada tahun 2019 lalu. Anak Vena Melinda ini menyebut jika Nagita Slavina merupakan sosok istri yang cantik, asik, dan tidak pernah berpura-pura. Mendengar pujian artis muda tampan tersebut untuk sang istri, Raffi Ahmad pun mengungkap jika ia tak merasa cemburu. Raffi pun menyebut jika Nagita Slavina sudah ditakdirkan menjadi tulang rusuknya dan akan tetap selalu bersamanya. Tipe wanita yang ingin kalian jadikan istri itu seperti siapa? Coba dari Atta. Verel dong, tadi aku. Ya udah, Verel. Verel. Coba. Seperti siapa? Ya. Seperti Nagita Slavina. Kalah ganteng, kalah muda gue bisa. Tapi enggak, saya percaya. Apa? Nagita apa? Itu sudah memang ditakdirkan untuk menjadi tulang rusukku dan dia tidak akan. Tak hanya itu, dalam sebuah podcast bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Vicky Prasetyo, Verel Bramasta lagi-lagi menyebut wanita idamannya adalah yang seperti Nagita Slavina. Mendengar jawaban Verel, Nagita pun merasa malu dan tak percaya jika dirinya merupakan idaman bagi Verel yang masih muda, tampan, dan kaya raya. Lo memang kalau mencari tipe wanita itu pinginnya yang seperti apa? Montok. Wah, enggak fisik. Enggak ada, kalau fisik sih enggak ada sebenarnya. Cuman ya suka yang bisa nyanyi, yang kayak Kak Gigi. Kak Gigi ya dia ya. Itu beneran gak sih lo? Beneran. Kok gue jadi tersanjung? Dari kecil tuh ngefans banget sama Kak Gigi. Ah lo mami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.